Kita tercari masjid ni, saya nampak kata tuan, kita doa pada Allah, kita dapat husnul khatimah. Tapi belum tentu kita boleh maintain di atas jalan yang baik ni sampai hujung usia kita. Berapa ramai di hujung usia kecundang. Sebab bila dia buat satu-satu benda, bukan kerana Allah, dalam satu panggil buruk dekat kita, suka pandang rendah ke orang. Dua mata Allah bagi kat kita, satu mata lihat kebaikan orang, satu masa, satu mata lihat buruk diri sendiri. Bukan dua mata tengok jahat orang. Dua-dua mata kita tengok baik orang satu, jahat diri. Baik orang kita ambil, buh dalam diri kita. Jahat kita, kita buang jauh-jauh daripada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Saidin bin Abdul Wahab selaku imam, Tuan Nazir. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama ruang peluang berada dalam majlis ilmu kita pada hari ini. Moga-moga kehadiran kita ini akan termasuk di dalam sabdaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudah, barang siapa yang merempuh dan menempuh satu jalan mai nak belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri pada dia, mudahkan jalan dia untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kehadiran kita pada hari ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya, tuan-tuan, semua orang hari ini kalau kita tengok di tengah jalan tu, masing-masing sibuk. Ada yang nak ke sini, ada yang nak jalan pergi sana, ada yang urusan bersama dengan keluarga. Pada hakikatnya, semua kita menuju satu tempat, itu adalah kematian. Sama ada mau tak mau, suka tak suka, ready atau tak ready, akhirnya itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita tak tahu sama ada ending kita tu ending yang happy atau ending yang tak happy, itu kita tak tahu. Ending yang habis yang baik tu kita panggil sebagai husnul khatimah. Kalau kita akhir dengan keadaan tak baik, kita panggil su'ul khatimah. Boleh jadi empat keadaan seseorang tu. Boleh jadi dia hidup dalam keadaan yang baik, tetapi akhirnya itu hidup dalam keadaan tak baik. Ada orang hidup dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan yang baik. Ada orang yang hidup dalam keadaan tak baik, tapi Allah pilih dia untuk mati dalam keadaan baik. Dan situasi yang keempat adalah yang paling teruk dan paling tak baik, dia hidup dalam keadaan tak baik, dia mati juga dalam keadaan tak baik. Kerana khairul bidayah tadullu ala khairin nihayah. Starting yang baik biasanya akan akhirkan benda tu juga dengan baik. Dan kita juga berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hujung usia kita menjadi satu usia hujung yang baik. Dan hujung yang baik itu menunjukkan pada kita apa kita punya future atau masa depan kita di akhirat, dia boleh beri gambaran sedikit pada kita. Saya cerita dekat tuan-tuan lah, satu cerita. Nah, ya Allah. Satu kisah
yang berlaku kepada sahabat saya lah, sedang tazkirah Jumaat di satu masjid besar. Dia sedang tazkirah macam masjid tuan-tuan ni lah, tapi masjid tu tandas dia kat atas ni, tempat wuduk kat atas tu macam tu lah. Ustaz ni sedang tazkirah sebelum Jumaat, bagi sedikit pengisian bagi orang yang sampai awal pada duduk saja dengar tazkirah. Ada satu bro, brother ni lah, dia main dengan baju kerja dia, dia lipat tangan apa semua, dia pergi masuk kandang, dia pergi ambil air sembahyang, dia main depan pintu sebiji macam masjid tuan-tuan ni. Dia tengok tabung, dia bubuh di luar tu, dia bubuh di tabung di masjid tu, dia masuk duit, dia masuk di situ, pintu tu terkuak macam tu, terbuka, dia pun letak tangan dia macam tu, dia letak tangan dia. Ustaz tu tazkirah, dia tengok ustaz tu. Ustaz tu tazkirah, dia tengok ustaz. Ustaz tu tengok dia, dia tengok. Hang tengok aku tengok hang. Sebentar kemudian, tengah-tengah tazkirah tu apa yang berlaku tuan-tuan, dia rebah. Dia jatuh. Dalam masjid, dia jatuh macam tu. Jadi tazkirah Jumaat tadi tu terhenti sebentar. Dan semua orang pergi tengok dia. Eh, sebab kau ni ambil ayak dia, bagi kat dia, tepuk-tepuk, dapat sikit semua tu. Lepas tu dia macam okey lah, macam pingsan tak pingsan, macam okey sikit. Saya tengok dia keadaan dia macam terjatuh tu, terpening. Dia pun bangun. Ustaz tu tanya macam mana, okey ke? Dia kata okey, 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 boleh, tak apa. Dia pun pergi di balik tiang, dia pun takbir, dia sembahyang tahiyatul masjid. Okey lah ustaz tu tengok tak ada apa. Ustaz tu pun terus perjalanan, terus kan tazkirah dia. Sembahyang rakaat pertama okey, bangun untuk sembahyang rakaat kedua. Tengah sembahyang rakaat yang kedua, apa yang berlaku adalah dia tengah baca Fatihah lah kot, mula-mula bangun tu, kawan tu dia rebah sekali lagi, dia jatuh sembang di muka di bawah tu. Dan bila kawan-kawan pergi tengok dia, rupanya dia dah meninggal dunia. Tuan-tuan tengok lah, saya bagi tahu kat tuan-tuan. Pertama, dia mati masa dia tengah sembahyang. Kalau saya berhenti di situ pun dah cukup dah nak menunjukkan kata dia tu orang yang hebat dan luar biasa. Tak cukup dengan tu. Dalam mati dalam sembahyang, dalam mati dalam masjid, dalam mati hari Jumaat, mati dalam keadaan berwudu, mati dalam keadaan tu, baru je lepas derma tu, infak fi sabilillah. Dan mati dalam keadaan selepas daripada sembahyang tadi tu, nak mai duduk dalam majlis ilmu pula. Allah, gabung punya banyak kebaikan untuk dia. Rupanya apabila diselidik, ternyata dia tu siapa dia? Dia tu adalah orang yang kita sebut sebagai pengatur kuliah di satu surau di taman dia. Setiap hari bila dia balik kerja pukul 6, 6:30, dia tak balik ke rumah dulu. Dia akan berhenti, dia akan masuk dalam surau rumah dia. Dia buka siap-siap aircon ke apa semua bagi sejuk sikit. Apa yang boleh buat ready untuk kuliah semua siap dia kena. Kemudian baru dia balik rumah. Mandi, makan, telefon ustaz. Ustaz macam mana? Petang ni ustaz boleh main ke? Ustaz kuliah sekian-sekian tempat kami ni. Ustaz tu kata, okey saya main petang ni, insyaAllah saya main malam ni. Balik. Itulah rutin harian dia setiap hari. Bila ustaz tak main, maknanya habis dia balik kerja, dia akan duduk di surau tu sampai pukul 9, sampai pukul 10, khidmat dengan ustaz semua habis selesai, buat keceramah kuliah semua habis, baru dia balik, ustaz tu balik, baru dia balik rumah. Banyaknya masa dia spend untuk akhirat, maka akhirnya Allah beri pada dia satu kematian yang baik. Kita nak mati yang baik ni, kita tak boleh force Allah. Kita kata, wahai Allah, aku nak kalau boleh mati masa sembahyang, mati masa berzikir, mati tengah, kita tak boleh listen dekat Allah Ta'ala, kita nak mati macam mana? Tapi kita ada satu jalan. Kita tak boleh memilih untuk mati dalam keadaan yang kita suka. Tetapi kita boleh hidup dalam keadaan yang Allah suka. Kalau kita hidup dalam keadaan yang Allah suka, maka kematian kita tu akan berakhir dengan satu keadaan yang menyukakan Allah SWT. Tapi kalau hidup di dunia ni membujur lalu melintang patah, halal haram semua langkah pi ikut, dan janji aku kenyang, janji aku boleh gaji, janji aku dapat duit, janji aku bahagia,
kalau yang tu je pikir kita, belum tentu kita punya akhir hidup kita tu takkan habis dengan elok. Sebab tu tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak masa kita bagi untuk akhirat, maka besarlah peluang kita untuk mati dalam husnul khatimah dengan banyak benda baik yang kita buat. Dan saya juga nak ingatkan kita semua hadu-hadu ni tuan-tuan, supaya bila kita cakap bab husnul khatimah, jangan kita pandang rendah pada orang. Contohnya, kita jalan-jalan kita tengok dia tu tak pakai tudung, atau di taman kita, di flat kita ada orang tak sembahyang, kita kata tu duduk jalan tu, nampak tu kayu api neraka tu duduk jalan tu, oh sedap, kata orang. Tengok dia tu main bola pakai seluar pendek, tengok dia tu main futsal seluar pendek tu, semua tu kayu api tu biasa nak masuk neraka tu, malaikat senang lah tahu, oh sedap senang. Kita jangan pandang buruk dan pandang rendah pada orang, kerana kita tak tahu ending orang macam mana dan kita tak tahu ending kita tu macam mana. Kalau tuan-tuan baca kitab Hayatul Sahabah, mukaddimah dia, pengarang Maulana Yusuf rahimahullah ta'ala membawa satu hadis, satu athar yang disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, man kana mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'manu alayhi fitnah. Siapa nak buat contoh, siapa nak jadikan dia ni sebagai contoh atau tokoh idola dalam hidup dia, carilah orang yang sudah meninggal tetapi dalam keadaan Allah sayang dan redha pada dia. Kerana orang yang hidup ni tidak aman daripada fitnah. Tuan-tuan tengok manusia, berapa ramai manusia yang kita lihat di hadapan mata kita. Artis contoh saya beritahu kat tuan-tuan. Satu ketika terkinja-kinja di atas pentas menari, baling mikrofon dekat orang, berjoget sakan. Kita duduk di bawah, kita kata apa? Apalah nak jadi nasib dia. Hari ni tuan-tuan, dia ubah hidup dia pakai tudung. Hari ni dia cakap sikit dia menangis, dia cakap sikit dia menangis, dia cakap sikit dia menangis. Derma dia lebih kuat daripada kita yang pernah kena pada orang. Tuan-tuan tahu tak PE, tahu PE yang buat lawak kan, Nana Tanjung ni lagu tu, apa tengok kan, apa dia tak tengok TV ni, bertakwa dia ni tasbih kat rumah aku tu ya. Ada kan gambar tu, tuan-tuan kenal dia macam mana? Kita kenal dia kaki buat lawak lah kan, buat lawak, menari, gelak atau orang, oh macam tu lah. Kukuruh dia bila dia cakap tu jadi macam satu lawak untuk kita. Dia meninggal lah, tuan-tuan tahu dia meninggal. Tuan-tuan tahu tak masa dia meninggal tu, dia ada di Pulau Pinang. Tuan-tuan tahu dia meninggal apa? Meninggal pada hari Jumaat. Tuan-tuan tahu semayang dia, semayang jenazah dia diimamkan dan disembahyangkan sejurus selepas Jumaat oleh ribuan orang yang semayang Jumaat di masjid tu pada hari itu. Ribuan orang kat tangan doa pada dia, Allahumma ghafirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ampun dosa dia ya Allah, ampun dosa dia ya Allah. Ribuan orang doa kat dia, padahal kita kenal dia kaki buat lawak. Dulu tetang kenal arwah dulu kaki buat lawak dia Yus Jambu. Ningai tak? Selepas dia ningai tu, Tok Imam di Perlis kata apa? Setiap kali Yus Jambu balik kampung, saya akan tengok dalam tabung masjid, mesti ada 200-300 dia akan mai semayang, dia akan lempak dalam tu. Kawan-kawan dia semua, kebaikan dia timbul setelah dia meninggal dunia. Masa dia hidup, siapa pun tak tahu dia baik tau. Kawan dia kata, oi dia bagi kat kami 50, dia belanja kami, dia pinjam kat kami 100, dia pinjam kami 150. Masa ada duit kami nak bayar kat dia, dia kata tak apalah, abang simpan lah, kesian kat engkau lah tu, aku ada duit, aku belanja engkau. Punya belanja, berlambak dia tolong orang. Muncul, semua baik dia tu muncul. Bila? Apabila orang tu kita jangan sangka dengan dia baik atau buruk. Kita tiap hari masjid ni saya bagi kat tuan-tuan, kita doa pada Allah kita dapat husnul khatimah, tapi belum tentu kita boleh maintain di atas jalan yang baik ni sampai hujung usia kita. Berapa ramai di hujung usia kecundang sebab bila dia buat satu-satu benda bukan kerana Allah, dalam satu panggil buruk dekat kita, suka pandang rendah kat orang. Dua mata Allah bagi kat kita, satu mata melihat kebaikan orang,
satu masa, satu mata lihat buruk diri sendiri. Bukan dua mata tengok jahat orang. Dua-dua mata kita tengok baik orang satu, jahat diri. Baik orang kita ambil, buh dalam diri kita. Jahat kita, kita buang jauh-jauh daripada orang. Dan nombor dua, saya nak beritahu dekat tuan-tuan, jangan pandang rendah dekat orang ni. Sebab apa? Saya teringat kisah yang berlaku kepada siapa? Kepada seorang lelaki Bani Israel. Dia ni tuan-tuan tahu dah buat apa? Bukan sembarangan manusia. Pembunuh bersiri. Berapa orang dia bunuh? 99 orang dia bunuh. Akhirnya apabila dia bunuh ramai, dia jadi stres. Kerana kejahatan tak pernah menyebabkan orang jadi tenang. Tentu kita tanya orang main judi, duit dia berlambak-lambak main judi, menang loteri, puluh ribu, ratus ribu, atau duit rasuah dan sebagainya, banyak. Mustahil seorang manusia tu akan hidup bahagia, tenang. Kerana duit itu adalah jalan yang tak betul, dia tak akan bahagia. Kita nampak macam duit banyak, tapi ketenangan tu dia tak akan, Allah tak akan baik dia. Kerana melalui jalan maksiat, Allah tak pernah bagi ketenangan ke orang. Lelaki tadi apabila dia bunuh 1, 2, 3 sampai 99 orang, dia jadi macam tak tahuan dah. Jiwa dia tu dah mampat dengan benda tak elok. Dia jadi macam, aduh, macam mana ni, macam mana ni. Maka akhirnya dia pergi jumpa satu orang, Rahib Bani Israel. Dia tanya, wahai Tuan Syekh, wahai Tuan Syekh, saya ni bunuh 99 orang, pembunuh bersiri. Allah ni boleh tak ampunkan saya? Rahib tu kata, jangan harap Tuhan nak ampun hang. Banyak cantik muka hang, bunuh 99 orang, hang harap Tuhan nak bunuh hang. Kawan dah stres. Dia cari pasal. Dia kata, alam 99, bundarkan pada ratus yang hampir, wabillahi taufiq wal hidayah. Bukan habis ceramah, habis Rahib tu sekali. Senang, bungkus kat tepi. Selesai masalah. Tapi selesai masalah tu tak menyebabkan dia jadi tenang. Dia jadi stres sini, stres sana, stres sini, sana. Macam mana nak buat ni? Maka akhirnya terdetak kisah yang berlaku pada dia. Dia pergi jumpa satu lagi ulama yang hebat. Ulama tu apa nasihat kat dia? Saya dah bunuh 99 orang. Tengok ni pisau duduk berdarah, tak 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 duduk mentik ni. Mamak tu kata, wah bak tak dengan aku pula mampu ni, satu satu orang. Tapi dia tak ingat lah gitu. Dia ingat kata, hey, jangan cakap macam tu. Allah Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hang ada jalan yang besar untuk Allah ampunkan hang. Dia kata, wah hebat ni. Macam mana nak buat? Lah ni macam ni, aku bagi cadangan. Hang buang pedahang dulu. Apa hang buat? Hang nampak tak kampung kat situ? Hujung tu ada satu kampung. Kampung tu semua geng baik-baik. Hang pi duduk dekat depa. Pi duduk di kampung tu, hang dengan kawan dah. Dengan hantu ayak dekat sini, segala jebol semua dengan kawan depa. Hang pi kawan dengan kawan baru duduk di situ, bina satu suasana yang baru duduk di situ. Laki tadi tu kata, okeylah, saya terima cadangan Tuan Syekh. Baling pedang tu kat belakang. Dia pun jalan-jalan. On the way, dalam perjalanan, meninggal dunia. Pak jatuh, meninggal dunia. Masa dia meninggal dunia tu, berebut dua malaikat. Hadis ni ada dalam Riyadhus Salihin, karangan Imam Nawawi. Dua malaikat main, malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab kata, hey, jauh. Yang ni aku nak ambil masuk dalam neraka. 100 orang dia bunuh. Seorang bunuh seorang pun dah teruk dah azab. 100 orang, jangan harap nak selamat. Malaikat rahmat kata, kan dia nak pergi jadi orang baik. Kan dia tak buat dah. Kan dia, malaikat tu kata, dia baru nak pi, dia bukan buat lagi. Berkelahi, duk fight dua malaikat. Datanglah satu lagi malaikat sebagai penentu. Dia kata, macam ni. Sekarang kita buat keputusan. Kita ukur. Dia nak pi buat benda baik tu dekat ke? Atau dia tinggal benda jahat tu dekat?
dia nak pergi benda baik tu jauh lagi. Kalau dia dekat dan nak jadi baik, kita consider dia orang baik. Tapi kalau dia baru keluar dekat kampung ni, baru sikit je, 3, 4, 5, 6 langkah ya, kita kira dia ni orang jahat. Okey, dua malaikat setuju. Apabila ukuran dibuat, apa Allah buat? Kampung yang orang baik tadi ni, didekatkan jarak dia oleh Allah. Kampung yang dia buat benda jahat, bunuh 100 orang, dijauhkan dia oleh Allah Ta'ala. Maka ukuran menang kat malaikat rahmat, maka malaikat diambil roh dia tu, jadikan dia di kalangan orang yang soleh. Tuan-tuan, kalau kita duduk zaman lelaki Bani Israel tu, kita kata apa kat dia? Hey, dia bunuh rahib, kira dia bunuh ustaz lah, senang lah. Bunuh ustaz lah. Parah-parah kalau bunuh ustaz lah. Saya kuliah baru ni di Penang tu, ada dia tu gila. Masa saya masuk sembahyang maghrib tu, dah dengar lah gila dia. Dia duduk pusing masjid. Oi abar, oi abar. Terajang water cooler tu. Saya kata gila mana pula ni. Dia kata ustaz, dia ni kami dah telefon polis, tapi polis tak mari. Dia duduk ganggu kita pada tadi. Saya pun buat berani-berani lah masuk. Malam tu tuan-tuan tahu tak, rakaman radio Mutiara FM di pemeletak jenis mic lah bos motor tu. Gila tu dia masuk, dia maki dia tu, dia keluar. Dia hobi maki orang, tak tahu gila apa, tak tahu baru ni gila. Masuk marah. Sekali tu tuan-tuan tahu, saya tengok ceramah, dia main. Saya kata mampuilah aku hari ni, dia terajar aku pula. Dia berdiri depan ni betul-betul, dia cakap pinggang. Hoi! Apa lu ceramah ni? Sudahlah berhenti marah. Saya pun jadi serba salah. Aku nak berhenti nak marah dia pun rakaman RTM live pula. Aku nak layan dia kau ke layan. Mujur ni tak terajang saya. Tak pun dia tak lompat teh kepala aku mampus tahu saja. Lepas tu dia belah ke saya, lepas tu polis ambil dia. Tak ada lah sampai kena bunuh. Ustaz kena bunuh tak ada. Macam tu je. Cuma ada satu lagi dia tu. Macam tuan-tuan lah bagus. Dia rajin main kuliah. Ada sekali tu saya rasa dalam setahun dia tak main kuliah saya. Lepas tu dia pergi ikut siapa ke tak tahu. Dia jadi macam tak apa betul. Dia jadi macam otak orang Pulau Pinang kata sir. Apa sir? Sir tu something wrong somewhere. Dia mesti tak apa betul je tau. Lalah dia kata apa? Akulah Imam Mahdi dia kata. Dia habak kat family dia, tempat kerja kilang dia. Saya Imam Mahdi, Imam Mahdi, dia merepek. Satu hari tu dia memang overheat dah, hot FM lah, tahu dia buat apa. Dia ambil parang, dia keluar tepi jalan. Siapa tak kata aku Imam Mahdi, aku pancung kepala engkau, dia kata. Lepas telefon polis, polis sangkut dia. Pergi di balai. Balai kat Teluk Baham tu. Polis tanya kat dia, siapa orang ni jadi gila sebab apa? Saya Imam Mahdi, dia kata. Polis tu kata, siapa ajak orang jadi Imam Mahdi? Tuan-tuan tahu dia kata apa? Ustaz Syafi ajak saya jadi Imam Mahdi. Allahuakbar. Punya banyak benda baik aku ajak orang. Tentu orang petik nama aku jadi Imam Mahdi. Mujuklah polis tu macam tuan-tuan kaki kuliah. Dia kata, Han jangan tipu. Kami kenal Ustaz Syafi. Kami duduk pergi kuliah dia. Dia tak pernah ajak orang duduk merepek. Hang tu yang merepek. Yang tu lah. Dua pengalaman dia tu habak saya gila gitu. Mujuk polis tu alhamdulillah. Tidak mengaku aku duduk sosma. Jadi sos terus dalam tu. Alhamdulillah. Dia bunuh orang. Dia bunuh ustaz. Ustaz Bani Israel tu dia bunuh. Kita kata apa? Jangan haraplah masuk syurga. 100 orang hang bunuh. Dalam tu ada ustaz seorang hang bunuh. Hei, memang neraka lah kan. Kita kata kat dia. Tapi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, akhir hidup dia macam mana? Akhir hidup Allah beri pada dia kemuliaan, masukkan dia dalam syurga Allah Ta'ala. Dia tak ada nak semayang pun. Tak ada nak semayang, tak ada nak puasa Ramadan, tak ada nak semayang terawih, tak ada nak derma, tak ada buat apa. Sebab dia baru taubat, dia jalan je.
At-ta'ibu minadzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang taubat macam tak ada dosa, Allah ampun semua dosa dia, akhirnya dia masuk syurga Allah SWT. Sebab tu saya kata, jangan pandang rendah pada orang. Jadi ustaz, kalau kami jumpa orang tak pakai tudung ke, tak tutup aurat ke, buat dosa maksiat, kami dia kata, ha biar biar buat buat buat. Bukan. Boleh dakwah dia, boleh cerita kebaikan pada dia, tapi jangan ingat di hati, aku lebih baik daripada dia. Perasaan tu kena buang. Jangan ingat kita bagus daripada dia. Bagus tak bagus itu bukan ada kat kita. Allah nak bagi kat kita apa kita tahu. Selalu doa pada Allah Ta'ala, kematian yang baik tu akan datang kepada kita. Dan belum tentu orang tu hidup mulia, dia boleh mati dalam keadaan mulia. Tak, belum tentu juga. Contoh, saya beritahu tuan-tuan, Abu Lahab. Abu Lahab ni siapa dia? Salah seorang daripada pemimpin, kalau bahasa kita, exco kerajaan Mekah ketika itu. Menteri dia, kabinet. Kan kabinet almari meja tu kan? Kabinet dalam pentadbiran geng Abu Jahal, Abu Lahab, Labu Labi and the gang yang semua ni, mereka tu main geng. Bila? Dia duduk di situ. Tapi akhir hidup dia dalam keadaan penuh kehinaan. Sebab apa? Sebab dia maki Nabi SAW. Allah hidup matikan dia dalam keadaan penuh kehinaan. Sebab dia ada cakap sesuatu tentang Nabi SAW. Ketika Nabi SAW duduk di Bukit Safa, panggil semua orang, hey, mai sini semua bani kaum. Kaum tu, kaum ni, bani tu, bani ni, aku nak cerita kat hangpa. Belakang bukit ni, ada tentera berkuda nak mai serang. Percaya ke tak? Mereka kata, kami percaya sebab kamu ni adalah siapa? Kamu ni adalah Al-Amin. Maka kata Nabi SAW, aku nak bagi tahu dekat hangpa, aku Rasul utusan Tuhan. Kalau hangpa tak ikut aku, hangpa akan dapat kebinasaan. Siapa ikut aku, dapat kebahagiaan. Tuan-tuan tahu dalam ramai-ramai itu siapa bertindak agresif? Nama dia Abu Lahab. Dia ambil banyaklah. Ada kata kayu, ada kata pasir. Dia baling kat Nabi SAW, dia kata, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Celak. Kataan tu dia guna. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka terjemahan, akhirnya Allah Ta'ala turun pada dia. Bukan. Tabban ni makna dia, dalam terjemahan kita tulis perkataan perkataan celaka lah. Tapi yang itulah bahasa paling tinggi yang kita boleh guna nak terjemah. Sebenarnya bila sebut tamban ni, dia lebih lagi jahat. Dia kata, kata kat Nabi tu, dia lebih jahat lagi. Tuan-tuan pergi dekat airport Subang, ada Pak Arab main. Pak Arab turun kan, assalamualaikum ya Syekh, kaifa haluka, anta bi khair, masya Allah, nawartana, jita li ziarah, anta ahsanan nas. Kata dia, hang bagui, hang bagi kami jadi seronok, hang manusia paling baik di muka bumi. Hang patut last kali kita kata kat dia, tabban laka ya Syekh. Saja pergi kata kat tu. Dia timbaling kepala kita dengan beg tu. Baling kata, tak guna. Mula-mula hang kata kat aku, marhaban. Ketua hang kata, tamban kat aku. Tamban ni tak bagus yang kataan. Dia pergi kata kat Nabi SAW, Allahu Akbar. Marahnya Allah SWT. Dia hidup lagi Abu Lahab, Allah Ta'ala turun kat Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Allah turun ayat Quran, celakalah tangan hang baling satu, tapi Allah kata dua-dua tangan hang celaka. Tu nama dia apa? Nama dia kinayah.
bukan tangan saja akan celaka, seluruh badan hang akan masuk dan neraka nanti. Bukan saja hang, harta hang yang berlambak-lambak yang kumpul kat dunia tak akan bagi faedah. Hang masuk ke akhirat, isteri hang akan ambil kayu api baling kepala hang. Sebab isteri dia dengan dia dua orang, tiap-tiap hari dia bangun dia fikir macam mana nak buat nayah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hidup mereka, hari-hari fikir yang tu ya. Maka akhirat macam mana hang bantu suami hang untuk bakar suami hang dalam neraka, demikian itulah di akhirat nanti hang akan bakar suami hang, ambil kayu api bakar. Dia tak mau, tetapi tangan dia diarahkan supaya letak, tangan dia diarahkan. Tata-tata isteri Abu Jahal, Abu Lahab nama apa? Ummu Jamil. Ummu Jamil. Ketika turun ayat ni, dia punya marah ke Nabi SAW. Dia kata, apa hal pula? Laki aku masuk neraka, aku kena masuk neraka pula. Dia nak masuk neraka, bagi dia masuk neraka seorang lah. Apa hal turun ayat kutuk aku masuk neraka pula? Dia mai cari Nabi SAW. Nabi Sayyidina Abu Bakar duduk kat tepi Kaabah. Dia main sinti tangannya. Muhammad, 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 mana Muhammad, mana Muhammad. Dengan marahnya dia main. Dia main. Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, macam mana ni? Dia duduk main dah ni. Sekarang ni langkah yang terbaik yang kita ambil adalah langkah 1000. Kita kena escape daripada sini. Sebab gaya ni marah sangat. Nabi SAW kata, tak apa, duduk sat, tunggu sat dulu. Bila dia main dekat Sayyidina Abu Bakar, dia kata, hey Abu Bakar, mana sahabat kamu Muhammad? Sayyidina Abu Bakar kata, apa hai dia ni tanya aku? Kamu Nabi SAW ada kat tepi je. Dia kata, ni kan ada kat tepi aku ni. Kata Ummu Jamil, hang jangan buat main dengan aku. Aku tengah marah ni, hang buat lawak dengan aku pula. Sayyidina Abu Bakar kata, bila pula aku buat lawak dengan hang? Kan Nabi dia sebelah ni. Allah hijab, tak nampak Ummu Jamil, tak nampak Nabi SAW. Kemudian kata Ummu Jamil, sebab apa dia turun ayat Quran kata aku masuk neraka dengan laki aku pula ni? Aku geram sangat. Aku jumpa dia, aku akan baling batu ni kepala dia. Kemudian dia pusing, dia jalan sambil merongot. Tak guna kata kat aku ni, jaga lah kalau aku jumpa. Dia duduk beletiak jalan gitu. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, sebab apa dia ni macam otak tak apa betul ya? Padahal Nabi ada sebelah. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, Allah Subhanahu Wa Taala hijab bagi tak nampak apa aku ni untuk mata dia. Walaupun ada di sebelah, Allah tak bagi nampak. Maka akhir hidup dalam keadaan kehinaan. Dunia lagi Allah dah bagi name tag kat dia, ahli neraka. Kita pernah dengar hadis yang Nabi SAW sebut, ahli syurga yang berjalan kat muka bumi. Di zaman Nabi SAW ada ahli neraka yang live, yang sedang berjalan kat muka bumi. Semua orang dah tahu dah, bila Allah turun ayat Quran, confirm hang ni ahli neraka. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, kita dapat mati yang baik, maka kita kena banyak buat amal-amal yang soleh. Macam kita main kuliah macam ni, bagus ya? Alhamdulillah. Ada kuliah-kuliah kat masjid kita, tuan-tuan di tempat kita, tempat tuan-tuan di Pulau Pinang, lebih kurang satu malam 134 masjid dan surau yang beroperasi untuk kuliah maghrib. Dan kuliah maghrib kan, dengan forum ke apa-apa, setiap malam. Alhamdulillah, tempat tuan-tuan ni banyak gila. Maka dalam ratusan masjid yang buat program, jangan kita tak ada dalam masjid tu bila orang buat program. Ni bagus ini, alhamdulillah. Tuan Nazir kita duduk dalam kuliah, jarang saya tengok. Ada setengah-setengah pengerusi dia baru duduk. Setengah tempat dia baru tak duduk. Dia sebagai ustaz ni, ada satu berat, satu tok siap tu, dia kerja dia ni susun meja, buka mikrofon. Okey ustaz eh? Okey bagus ya. Dia belah. Dia duduk di pejabat, lepak. Habis semua kena 3-in-1 apa, white coffee, Nescafe, sampai-sampainya. Isyak sekali dia keluar kan. Sini tak ada lah, sini bagus lah. Tengok AJK semua pada, pakai tag semua. Sekali isyak dia keluar kan.
Senang Ustaz. Okey ya. Boleh tamat eh. Wow, Allah. Dia tak tahu apa kuliah apa ceramah apa habuk dia tak tahu. Sekali saya main awal. Senang awal sikit dia azan. Dalam azan ni tuan-tuan ada sunat kita sebut sebagai tarjih. Sunat tu. Tarjih tu maksud dia apa? Ulang kalimah syahadah ulang dua kali. Sebelum azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu ulang. Kata balik, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an selur dulu baru kuat. Tujuannya nak kukuhkan kalimah akidah dan tauhid dalam diri orang yang azan dan orang yang dengar tu. Di mana tarjih tu sunat? Kalimah syahadah sahaja. Dia azan, dia bantai pada awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai habis. La ilaha illallah. La ilaha. Semua azan dua kali. Dalam kuliah maghrib, saya cakap-cakap-cakap tu terkeluarlah topik tu. Saya kata dia bila kita azan, tarjih tu dekat la ilaha illallah saja. Lepas tu saya tengok dia buat tangan. Sunat tuan-tuan bila azan ni, ni telinga ni, buat tangan dan telinga. Kalau tuan-tuan tutup telinga tuan-tuan jadi apa? Suara tak dengar, dia kedap suara macam studio. Bila tutup ni, suara kita akan jadi lebih kuat. Kalau buka ni, suara kita akan jadi biasa. Bukti, tuan-tuan pernah tengok orang pakai, anak kita pakai earphone dengan headphone tu. Dia duduk atas katil kan. Kita nak bawa dia pergi kenduri. Kita tanya, Aiman nak pergi kenduri dah ikut apa? Apa? Ha? Kita buka lah. Bapa biadab sangat dengan bapak ni. Eh apa abah ni? Biadab apa ni? Abah tanya nak pergi kenduri ke tak? Nak pergi lah, jomlah kita pergi. Yang cakap kuat dengan abah sebab apa? Tak cakap kuat, cakap besar je. Sebab dia tutup tu. Jadi bila tutup, sesuailah peranan azan tu, irtifa'u saut, tinggikan suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuat tu. Betul lah, kena. Tapi dia azan, dia tak tutup sini. Dia tutup sini. Telinga ukur. Saya tak tahu apa ni. Macam tu apa? Dinosaur tu kan? Kenapa dinosaur? Atau ataupun ada setengah bilal dia tutup macam ni. Mikir okey, boleh lah kategori masuk senarai juga lah tutup macam ni. Tapi dia tak apa kedap sangat, dia tutup macam ni. Ada macam ni. Yang paling power sekali saya tengok ni. Ini ada kot macam ni. Ni tutup bilal sakit gigi. Dia lupa sebab hari Ahad, klinik tak buka. Dia sakit gigi dia buat tu. Yang paling champion of the world tu imam ni. Allah tazen tu eh. Siapa tak main semayang? Kucing je main. Masa semayang meow meow. Banyak kucing lah apa lah. Bawah tikui lah. Kita dengarkan apa lah masjid kami banyak binatang. Siapa punya kerja? Dia bila punya kerja. Dia pergi. Mereka ingat kawan dia apa? Tazen ke tu? Dah. Bukan macam tu. Ni apa? Tu test suara. Azan macam ni lah. Saya dalam kuliah tuan-tuan, saya cakap lah kalau bagusnya kita azan, sunatnya kita buat tangan di telinga. Oh, tak boleh tegak. Sejak daripada tegak tu, sampai tu, meja semua dia tak susun dah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, pium dia belah tu. Saya kata, mana bila lama tak dengar. Oi, dia merajuk ustaz tegak dia. Tak boleh tegak. Sebab apa? Sebab kita rasa kita kebal. Itu salah tu. Jadi ahli jatuh angkasa bagus macam masjid tuan-tuan. Semua orang duduk. Jadi ahli jatuh angkasa dapat manfaat. Oh betul macam ni kita semayang ni. Kadang mudah-mudah kecil-kecil kita jadi tak tahu. Kau semayang. Kalau kita semayang tempat yang open macam ni. Sunat kita ni bagus ni kita semayang belakang tiang. Ataupun tempat yang bukan murur. Tempat bukan orang lalu lalang. Kalau nak semayang juga. Kena buat sutra. Sutra ni boleh. Kotak tisu ni boleh panggil. Jadi, ni sejadah kan, ni kita semayang kan. Tempat kita sujud tu, kawasan tu jangan lalu. Ambil kotak tisu buat depan. Jangan buat handset. Tinggal casing je, lain dia pun ambil dia. Jangan.
bu benda ni, bu air mineral ni boleh bubuh kat depan tu, supaya orang tak lintas masa kita semayang. Kalau lintas juga, kita boleh tahan dia. Mungkin dia tak pasal kan, dia jalan-jalan, kita tahan dia. Oh, dia pergi situ, dia lintas. Ada sekali duduk semayang, ahli jawatan kuasa tu, AJK pun kat sini, cepat lain. Dia lalu, saya tahan tak, dia buat apa? Dia salam dengan saya. Allahumma sayyid Allah, sayyid Allah, sayyid Allah, lama tak jumpa. Saya duduk semayang. Nak macam mana? Nak tampak kau? Nak apa-apa? Dia bisa lama. Ada satu tu saya tahan tak, dia buat apa? Dia masuk ke bawah. Dia ingat kita nak biar cilup dengan dia pun. La ilaha illallah Rasulullah. Sebab bila orang main kuliah, kita tak main. Padahal benda tu benda ucik je. Selalu duduk ulang dalam kuliah tu. Maka kita nak kematian yang baik, banyakkan masa kita di masjid dan di surau. Bawa family main belajar. Tengok ada tabung derma kota, infak fi sabilillah. Apa boleh buat, kita buat untuk Islam. Kerana kebaikan yang kita buat, dia akan membawa kepada kebaikan kematian kita nanti di akhirat. Kalau kita hidup dalam keadaan yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu dapat peluang untuk ampun dosa atau tidak. Sama macam lelaki bertuah Bani Israel tadi tu. Maka banyakkan benda yang baik. Kerana kebaikan itu akan mengubah kehidupan kita. Tuan-tuan ingat tak satu perempuan Bani Israel? Boleh ya? 3 minit lagi. Perempuan Bani Israel, dia buat dia kira tak baiklah buat perangai tak elok, hari-hari berzina. Tapi dia buat satu benda baik. Apa dia? Dia bagi makan anjing. Minum. Dia tengok anjing tu, ni telaga, ada belen-belen ayak kat tepi-tepi ni, anjing tu duduk jilat. Belen-belen ayak. Tak banyak pun, dia kata kesian kat anjing ni. Dia ambil kasut dia, dia tak ada ayak, dia bagi anjing tu minum. Dia bukan buat benda besar tau. Bagi minum anjing. Bukan bagi minum ulama tau. Bagi minum anjing. Minumnya bukan makan, buat balik rumah, cuci, bagi rumah sewa, bagi bini menikah. Minum betul dia belah. Allah suka baik tu, Allah ubah hidup dia. Allah ubah hidup dia sehingga dia tinggal perzinaan, jadi orang baik. Akhirnya ditakdirkan Allah Ta'ala jadi ahli syurga. Ramai orang faham hadis ni, bagi minum anjing masuk syurga. Banyak cantik bukan? Dia kata, tak apa kita bagi minum anjing. Tak semayang, tak ayah semayang. Bagi minum anjing masuk syurga. Syurga apa? Ayah pin. Mana ada bagi minum anjing masuk syurga? Bagi minum anjing itu, dengan kebaikan yang kita buat, Allah ubah hidup dia. Kalau bagi minum anjing masuk syurga, saya rasa tak payah Abu Lahab dan Abu Jahal nak fight dengan Nabi. Oh, nak pergi minum anjing. Okey, boleh minum anjing. Okey, Nabi Muhammad, bye-bye. Gitu, ya. Orang tak suka sangat sebab apa? Sebab nak kena tinggal sembahan berhala semua. Atulah syariat Islam. Bagi minum anjing je. Jadi, tak kira lah anjing ke kucing ke apa-apa. Tapi buat baik. Banyak buat baik dekat orang. InsyaAllah, dengan baik yang kita buat tu, Allah akan baik kat kita. Husnul khatimah, kematian yang sangat baik. Matiannya sangat baik. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, saya pun tengok tuan-tuan pun nampak muka macam nak terajang saya hari ni. Lapak ni kan, saya sebagai pemimpin yang memahami jiwa rakyat. Rakyat dah lapak dah. Saya tengok tuan-tuan, mula-mula tuan-tuan tengok saya besar. Saya tengok lama-lama tuan-tuan tengok saya makin kecil dah. Jadi kalau saya ceramah lagi silap hari bulan, tuan-tuan semua tiblah, tinggal saya seorang je. Jadi, tak maaf banyak-banyak kalau ada apa-apa benda yang terkasak bahasa dan sebagainya. Ada rezeki, ruang peluang, insyaAllah. Kita akan jumpa lagi. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Saidin. Jemput saya daripada Pulau Pinang. Baru sampai. Baru mendarat. Malam ni saya di Bangi, insyaAllah. Di Masjid Hassanah. Esok duha saya di Masjid Khairiyah di Gombak. Lepas tu saya akan pulang lah, insyaAllah. Sat je, saya main 1-2 hari je. Mainnya untuk program tuan-tuan lah. Dah lama malam ada juga ceramah tu. Lepas saya balik, insyaAllah. Ada rezeki, kita akan jumpa dalam siri-siri akan datang lagi. Pada masa-masa akan datang. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna tu atas kelemahan saya sendiri. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.